sudah pecah seperti ini, nanti kita akan pindahkan ke wadahnya, guys. Wadahnya itu menggunakan rockwool seperti ini yang sudah kita potong-potong dan kita sudah lubangi. Nanti kita akan pindahkan satu persatu benih yang sudah pecah ini atau sprout, ya guys. Jadi setelah ini kita akan pindahkan ke, jadi caranya bisa menggunakan lidi atau pinset tuh guys, jadi terserah, tapi saya adanya cuma lidi guys, satu strategi. Jadi kita ambil satu seperti ini, baru dimasukkan ke dalam rukun atau media tanam. Nah, usahakan jangan terbalik ya guys, akarnya di bawah, kepalanya di atas. Jadi, okay. Setelah itu kita ulangi saja sampai media tanamnya itu penuh. Jadi kita ambil, ini sangat susah karena saya tidak menggunakan pinset. Kita masukkan di lubangnya guys yang sudah kita bikin. Oke, nanti ada cara perubangannya.